aku bakal tunjukin ke kalian atau nge-review sedikit King Kong Tempered Glass. Ya oke, kita bakal masang tempered glass di HP gua. Redmi 3S Prime atau Pro. Ini sebenarnya sama Redmi 3S sama aja. Kita bakal pasang tempered glass King Kong yang menurut gua merek recommended untuk sebuah tempered glass, dan gua bakal review sedikit gimana feel-nya. Gua enggak bakal review apa review yang ekstrim-ekstrim karena gua bukan orang berduit banyak. Jadi, kita coba buka aja. Oke, oh, buka. Mantap ya. Isinya dapat tisu kah? Tisu. Isinya ada, kayaknya ini tisu dari penjualnya, aku nggak ngerti. Tempered glass itu sendiri dusnya keren banget, premium banget. Terus ada tulisan aksesoris, nih gue nggak tahu aksesoris apa dan gue nggak tahu cara ngeluarinnya gimana. Coba aja. Oke, ini kita tutup dulu, kita singkirkan. Kalau menurut di box, kita baca boxnya dulu deh. Yang pertama adalah screen glass protector itu sendiri, kedua cleaning cloth, tiga alcohol swab, ya buat pembersihnya, terus dust remover, bubble remover. Terus kalau baca di sini 2.5D itu kayak apa ya? Ujungnya tuh nggak kotak, dia melengkung gitu. Enak dah. Dulu gue udah pernah pakai soalnya. Tapi bukan punyanya ini, gue lupa mereknya apa dulu yang gue pakai. Penting anti fingerprint, surface hardness 9H, ini kekuatannya. Ada kekuatannya anti gores, anti bakar, anti apa, banyak banget. Anti shatter film, hardly silikon. Ini ketebalannya 0,3 mm tuh tipis banget. Jadi nggak membedakan gedenya layarnya, jadi tebel nggak sih. Sensitive touch, highlight transmittance. Please check our website. Oke, websitenya ada di bawah, King Kong Super Glass. Nanti link pembeliannya gue bakal kasih di bawah. Gue beli dari Tokopedia pakai GoSend. Rumah gue di Bekasi, gue nggak tahu dia ada di mana penjualnya. Terus tapi ongkirnya cuma 15.000, dia ngirim jam setengah 2 siang, jam 2an udah nyampe. Itu cepet banget. Oke, kita masuk ke barangnya. Ini dia tempered glass protector, ini dia tempered glassnya King Kong. Wah, premium banget, keren banget. Kita singkirin dulu. Gak ada apa-apa lagi, ada sesuatu di dalamnya. Gak dapat stiker. Wah, asik nih. Wah, keren. Dapat 4 stiker. Wah, oke, mantap. Singkirin dulu, ini gue dapat tisu entah dari mana. Terus aksesoris ini kalau gue bilang ada cleaning cloth, ada alkohol, apa itu namanya. Jadi kita lihat mukanya. Oke, ini dia. Wah, premium banget, parah, nggak rugi lah. Oh, ini untuk ngilangin bubble, jadi kayak di geser itu buat ngilangin bubblenya. Oke, taruh dulu. Cleaning cloth, cleaning cloth, gue dapet microfiber cloth, ini berguna banget nih buat bersihin apapun. Buat bersihin, biasanya dipakai buat bersihin kacamata ya, tapi ini ada King Kongnya, wah keren banget nih. Sana King Kong, kalau kalian bisa lihat King Kong, yoi, keren coy. Gila, ini premium banget. Wah, ini namanya screen cleaning, ini yang alkohol itu, ya itulah. Terus selanjutnya nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini cara pemasangannya. Yang pertama, wash your hand and use enclosed clean cloth wipe to clear the screen. Jadi gue harus cuci tangan. Oke, gue bakal cuci tangan nanti. Gue bakal baca itu semua. Confirm whether the screen is clean, jadi pastikan layarnya itu bersih. Jika tidak, bersihkan lagi. Oke,
di dusting stiker. Oh, ada. Oh, stiker itu ada gunanya, bukan cuma stiker biasa itu buat ngilangin debu. Oke, sip. Tear off the interlayer set A1. Jadi di tempered glass ini tuh ada dua side. Kita lihat dulu ya. Ini ada pelindungnya dulu. Dan side step one. Back. Remove me. Ada tulisannya remove me. Keren banget. Oke, kita singkirin dulu. Kita baca lagi. Put the film on the phone. Let it stick on the phone slowly. Or use sticker. Oke. Use a finger to press the tempered glass firm film from the middle to around gently. Then it can stick on the screen totally. Cukup mudah sih pemasangannya. Gue bakal cuci tangan dulu. Oke, sekarang kita siap untuk pemasangan tempered glass. Jadi, yang pertama kali dilakukan adalah kita baca lagi. Cuci tangan. Pakai clean cloth. Clear off the screen. Oke, HP-nya mana? Oke, kita ada namanya ini. Lap dulu pakai microfiber cloth. Kayaknya kita harus pakai apa tuh namanya? Alkohol swab. Nanti kita pakai. Coba bersihin dulu pakai ini secara menyeluruh semuanya. HP gue bunyi. Ini ada notif dari Facebook atau apa, gue gak tau. Oke, gue bakal pake ini, screen cleaning wipe. Kayaknya dari mana nih biar gak sobek. Bagian sini lebih aman. Oke. Gua cukup impress sama packagingnya, ini premium banget, keren. Ini ada alkoholnya. Jadi membersihkan sekali. Oh, lagi. Oke, alkohol swab, apa swab namanya? Ya itulah namanya. Lihat layar gue bersih banget. Pastiin bersihnya menyeluruh ya, nggak ada debu sedikit pun. Soalnya kalau nanti ada debu yang nempel sedikit pun, itu bakal ganggu banget. Bakal bikin jelek banget tempered glass lo. Pastiin lagi. Pakai microfiber. Sih menyeluruh. Selanjutnya kita bakal pasang tempered glassnya. Jadi di sini ada tulisannya remove me. Jadi ini yang dicopot bagian ini bagian dalam dan ini bagian luar. Jadi ini dicopot langsung ditempel. Cara nempelnya adalah gue udah pernah masang tempered glass. Cuman dulu kayaknya beda sama ini. Interlayer side A1, tempered glass film, put the film on the phone, let it stick to your phone slowly. Oke, okay. Kita bakal buka ini. Taruh secara perlahan.
Pastiin tiap sisinya itu pas. Udah mulai masang deh. Biarin dia nempel, dia akan nempel sendiri. Kayaknya gue memasang agak miring, tapi it's okay sih. Coba gue cek dulu ya. Okay, ini jauh lebih baik. Cuman kayaknya ada debu masuk. Jadi gue mungkin bakal lepas lagi nanti ya. Bersihin sedikit-sedikit. Ini lebih baik nih. Jadi ujung-ujungnya tuh review pertama gue ya. Ujung-ujungnya halus, nggak tajam. Enak banget. Kita coba sensitivitasnya. Touch-nya juga sensitif, enak. Itu sama sekali ya, nggak mengganggu sama sekali, enak-enak. Untuk ketahanan gue nggak bakal nyoba. Jadi kalau kalian mau cek tentang ketahanan-ketahanan bisa ngecek di YouTube, cari-cari video aja yang orang-orang kaya ngecek ketahanan tempered glass ini. Ya menurut gue bagus, cuman yang gue agak nggak suka itu dia ada bayangan. Jadi kalau nih kalau kalian lihat di kamera, dia kayak ada bayangan, kayak tempered glass ini melayang gitu di atas kameranya. Ya, bayangannya kelihatan di sini. Tapi overall bagus lah. Gue suka. Dari packagingnya premium banget, gue demen banget. Ini kalau ada debu yang nempel kayak gini nih, ini ada di baliknya. Jadi kalau kalian bisa sekali aja pasang. Tadi gua hampir berkali-kali karena nggak pas. Tapi nggak apa-apa, ini bisa dicabut dan dibersihin lagi, terus bisa ditempel lagi. Kalau kalian mau beli ini murah banget, harga 100 ribuan. Kalian bisa beli di Tokopedia atau di toko-toko online kesayangan kalian, atau mau di toko-toko fisik juga bebas. Nggak ngurangin kejernihan layar, nggak ngurangin sensitivitas, enak banget, recommended banget lah. Sip, itu aja buat cara pemasangan tempered glass dan review singkat dari tempered glass Xiaomi Redmi 3S Prime atau Pro. Kalau kalian mau beli, link ada di bawah, langsung beli aja, kirim pakai GoSend kalau kalian daerah Jabodetabek. Atau pakai JNE juga bisa, respon sellernya cepet nih, recommended, gue kasih yang recommended. Gak bisa langsung pesen. Oke, jangan lupa share, like, and comment di video-video gue dan nonton video-video gue yang lain. Don't forget to have fun. Bye-bye.